Pak Gulai dengan Kasum. Osum TV memang Osum. Ya, baik sangat. Ya, dah lama tak jumpa. Sejak MCO kita dah tak jumpa-jumpa. Sekarang tengok, memulalah kita berpesta dan nampaklah hari ini di Osum TV media presentation. Sebagai seorang penerbit juga, producer. So, dari segi pandangan Datuk terhadap pendekatan Osum berbanding dengan TV-TV station lain, apa yang you rasa kelainan yang you dapat lihat kebangkitan Awesome kan? Saya anggap satu kebangkitan Awesome TV dia seperti membangkitkan semua TV station lain-lain. Sebab dia membawa sesuatu kelainan, keberanian. Walaupun saya dengar selalu dipanggil oleh MC-MC sebab, tapi kita kena ada lebih keberanian, lebih keterusan, lebih berita yang lebih kini dan berani cakap yang benar. Itu satu dari segi dia punya berita 757. Kedua, dia punya dari segi penyampaian drama series dia lebih daring, lebih berani. Ketiga ialah dia lebih membawa cerita-cerita yang lebih fresh. Bukan yang dah lama orang berulang-ulang cerita, cuma artis berubah, pengarah berubah, title berubah. So inilah sebabnya why dia dalam masa terdekat dia boleh menjadikan rating tertinggi di antara top 2 lah dalam industri. Saya ingat ialah kalau kita boleh membawa satu kelainan, keberanian, keterusan dan menyampaikan dengan cara yang lain daripada orang lain, saya percaya dia dalam masa yang dekat, inilah buktinya, dalam masa yang pendek dia boleh menaikkan rating dia di dalam top. Kalau biasanya nak 5 tahun, nak 8 tahun, nak 10 tahun pun ada, pun tak pergi-pergi pun. So saya anggap memang Awesome TV sudah satu membawa satu trend yang baru di dalam TV station. Orang kata media elektronik, tetapi dia boleh bersaingan dengan digital. Sebenarnya projek kita sudah jalan, especially tadi tengok horror movie yang title banyak kan, itu horror semua almost saya yang telah box office pada waktu tengah tayang dalam Bawagam. Kedua, kita akan kerjasama dari segi series, drama series yang membawa kelainan. So itu semua tengok pada 2023 kita akan tayang ni bersama di dalam TV Awesome. Projek yang terbaru actually saya tengah tayang, baru launch di iQIYI. iQIYI adalah satu platform online yang paling top di China, number one. So first time dia buat drama series berbahasa Malaysia, dan saya adalah the first producer yang capai complete siap dan ditayang. Nama dia Rempas Cintaku, Fasha Shanda. Fasha Shanda dan hero nama ialah Hafiz Syazwan, yang budak baru, yang penyanyi popular. Dan ini ialah satu cerita yang agak lebih memikat dan daring sebab ini kan online kan. So ini membawa satu kelainan juga untuk industri kita. Dan kita dah mula di 23 hari bulan September sudah tayang. Ya, yeah. Just pergi download app dia dan terus boleh tonton. Dah tayang 23 September, mula episod pertama dah tayang dah. Kita dah membuat the first time ialah 15 episod. Luar biasa dari sambutan, because ini adalah online platform, tetapi sambutan mengatasi biasa punya TV punya penonton. Dan lagi satu, kita ada dua filem yang akan ditayang di Pawagam 6 hari bulan Oktober ini. Pertama ialah 100, nama title dia, diarah oleh Fairuz Khan, Fairuz Khadi, Fairuz Khadi, yes. Kedua ialah diarah oleh Bendo, nama dia ialah Jangan Pandang Setan. Tapi sebenarnya bahasa Inggeris punya nama panggil Don't Look at the Demon. That one is a new comedy story. Horror pertama, Jangan Pandang Setan, you dah tahu lah setan kan. So ialah sebuah Hollywood movie, Malaysia producer, Malaysia pengarah. Dan kedua adalah 100, ialah menggunakan 100 artis.
Dan semua dua film ini, satu Inggeris, satu bahasa Malaysia, 6 hari bulan Oktober ini dipawarkan berdekatan anda. Pelancaran juga? Pelancaran akan pada 29 kita buat press preview, Don't Look at the Demon. Dan lagi 3 hari bulan Oktober kita akan 100, saya nak akan jumpa anda lah.